Bahwasanya keimanan seseorang itu ibarat telanjang. Telanjang itu semuanya semuanya. Ya coba hampir. Khoroja yakhruju. Ana akhruju. Kembali ya bahasa Arab kan. Ini waktu siap tuh mas. Gak bisa ya. Karena kita ramai segini bahasa Arab ya mungkin ya. Khurujan. Ana akhruju. Anta takhruju. Khoroja yakhruju. Ana akhruju. Ukhruj anta ya mas Suki, artinya apa? Keluar kamu ya. Ini hanya antum permisalan ya. Khoroja yakhruju. Makhroj itu artinya itu ismul makan. Arti itu tempat keluar. Seperti juga masjidun, masjidun itu maksajada yasjudu sujudan. Fahuwa sajidun padaka masjidun usjud lakad masjidun masjidun misjadun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Ya, di sini pemayyatakilah, di sini itu namanya ketakwaan itu sangatlah penting ya. Apa itu takwa? Di dalam sebuah kitab at-taqwa itu imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Apa itu? Imtithala yamtathilu imtithalan. Artinya mengerjakan awamir amrun amroni awamir itu imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Wajtinabu apa itu aja? Ijtinaban menjauhkan ataupun meninggalkan. Nahyani nawahi inna salata tanha nah nawahi artinya larangan-larangan Allah. Begitu pentingnya ketakwaan, sehingga apa namanya, dengan takwa itu Allah akan memberikan jalan keluar terhadap segala macam persoalan. Begitu juga pentingnya takwa, sehingga di dalam khutbah Jumat yang selalu kita dengarkan itu bahwasanya wasiat takwa itu merupakan syarat rukun Jumat. Sehingga kalau Jumat, khutbah Jumat itu tanpa dimasukkan wasiat takwa itu khutbah Jumatnya itu ya, tidak berfungsi. Makanya dalam salat Jumat itu kan kita sering mendengar ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Juga begitu pentingnya takwa. Di dalam ayat lain itu Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Apa artinya akroma yukrimu ikroman? Itu artinya kan akroma yukrimu itu artinya memuliakan. Tapi akroma di sini itu bukan apa namanya, bukan memuliakan, tapi ismu tafdil. Ismu tafdil itu apa? Ya, superlatif lah kalau semuanya dalam bahasa Inggris itu superlatif. Inna akromakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Ternyata keimanan saja itu tidak cukup untuk apa? Untuk kita ya. Sehingga dalam kitab lain juga disebutkan al-imanu. Ini antara hubungan antara iman dengan takwa ya. Al-imanu furyanun walibasuhu at-taqwa. Furyan itu ya, nanti ya.
apa iman itu kan rukun iman yang kita ketahui itu ada 6 ya. Kita setelah Islam, setelah mengetahui setelah mengikrarkan keislaman kita dengan kita mempercayai apa namanya dengan kita mengikrarkan 5 rukun Islam bunyian Islamu ala khomsin ya syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa iita'iz zakah wa shaumi ramadan hajjul baiti man istata'a sabila ya setelah kita apa memenuhi apa namanya mengikrarkan keislaman kita dengan syahadat yang pertama, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dan yang kelima sebagai penyempurna yaitu ibadah haji kalau kalau mampu gitu ya. Ya kita itu disuntut bukan hanya dengan kita hanya berikrar tapi kita juga harus beriman ya, beriman itu dengan apa tadi rukun iman itu ada 6 ya. Aman tu billahi wa rusulihi wa kutubihi wa nabiyyi wa qadari qadarullah khairihi wa syarihi wa itu pokoknya aman ya. Itu tidak hanya cukup dengan Islam dan iman saja, kita juga dituntut untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, juga untuk menjauhi apa yang Allah larang. Karena apa namanya ketakwaan itu ibarat baju yang melekat pada dalam diri kita sebagai yang apa namanya yang disebutkan tadi al iman uryanun, bahwasanya keimanan seseorang itu ibarat telanjang. Telanjang itu semuanya salah satu di antara kita gitu, yang telanjang itu sepertinya nggak enak banget dipandang mata gitu ya. Jadi kalau mungkin perempuan yang dipandang gitu, kita sebagai laki-laki itu mungkin enak dipandang ya, tapi kalau semuanya kita semua laki-laki memandang itu sepertinya gimana gitu kan ya. Ya itulah apa namanya keimanan di dalam diri kita itu ibaratnya itu telanjang, tapi akan lebih bagus, akan lebih menarik apabila dipakaiani, diberi pakaian dengan ketakwaan. Kita bukan hanya mengikrarkan bahwa kita itu sudah berislam, sudah beriman, tapi kita juga apa namanya perlu menghiasi diri kita dengan ketakwaan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini kata-katanya Pak Bambang Marenya. Bayar zukhu min haitu la yahtasib. Dan apa namanya orang yang bertakwa itu Allah akan memberikan rezeki dari min haitu la yahtasib, itu dari arah yang tidak ditentukan. Kita yang dikira-kira, kita tidak mengira bahwa ya seperti istilah kata kita lagi semuanya paceklik, kita itu enggak mempunyai apa namanya pandangan kita itu akan dapat rezeki dari mana. Tahu-tahu kasih aja. Bagaimana kemarin ceritanya Pak Bambang itu kan ada seorang mu'alaf ya, ada seorang mu'alaf yang apa namanya dituntut untuk membayar utang dari 100 juta untuk membayar apa jasa orang tuanya yang telah merawat dari kecil sampai umur 40 tahun. Sehingga ini ujian keimanan seorang mu'alaf itu dipaksa untuk membayar apa yang telah Allah apa amal yang telah orang tua itu berikan selama 40 tahun, sehingga di total katanya semuanya 100 juta. Dia diuji, salah kamu masuk Kristen masuk Islam, udah enak-enak di Kristen masuk jadi enggak ini. Nah, itu dia apa namanya ujian antar keimanan dan ketakwaan yang dia selalu apa namanya mengerjakan sholat segala macam gitu ya, sehingga dari arah yang tidak dikira, karena dia sudah apa namanya sudah tidak punya penghasilan, tidak punya, bahkan rumah pun nggak punya, rumah kamar cicilan waktu itu ya, tapi dengan izin Allah, dengan ketakwaan yang dia miliki, juga dengan keimanan, dengan keyakinan ada Allah berikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Mas ini juga the red man on the red place gitu. Apa itu Mas Eko artinya? Letakkan seseorang pada tempatnya. Maksudnya bukan pakai bukan di situ.
anzilil mar'afi mangzilatihi. Apa namanya, tempatkan seseorang pada tempatnya. Saya memang bukan untuk apa, nggak bisa ceramah atau kenapa gitu ya. Jadi belum bisa. Ini ada sekali aja ya. Saya ada makalah fal yang durona ila man fokohu adaban fal yang durona ila fal yang durona ila man guna bumalan. Ya, setidaknya seseorang itu apa namanya melihat pada orang yang lebih tinggi apa namanya yang lebih tinggi akhlaknya dan melihat pada orang yang lebih rendah apa namanya harapannya. Apa karena adab itu innama itu diutamakan mencari akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu ini yang istu puisa yang busu tiksaan artinya diutus ya. Saya busu tiksaan innama itu diutamakan mencari akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus ke dunia ini diutamakan mencari akhlak untuk menyempurnakan akhlak. Yang kita sebagai duta Islam, duta Muslim ya dari ya bukan dari negara kita. Kita di sini di Korea ini bukan hanya menjadi duta untuk negara Indonesia saja, tapi kita menjadi dutanya Rasulullah, dutanya Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya? Memberikan gambaran rahmatan lil alamin ya. Bahasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, kita itu harus apa namanya? Berusaha semaksimal mungkin kita mari kita berusaha sama-sama untuk apa namanya menyebarkan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin dengan akhlak kita dengan apa namanya ya karena berita-berita yang berkembang di masyarakat Korea itu kan masyarakat bukan banyak bukan hanya masyarakat Korea tapi masyarakat dinas khusus pada umumnya itu Islam itu ya ISIS itu sehingga orang Korea juga tahunya Islam itu ISIS. Kita apa namanya berdakwah dengan akhlak kita bagaimana itu nama itu utama makarimah akhlak irhamu anti arti irhamta nafis sama apa berkasihlah yang irhamu pada semua yang ada di bumi maka yang hamu ma nafis sama maka semua yang ada di langit itu akan memberikan kasih sayang kepada dari sini di Al-Rahman ya sesuai dengan nama masjidnya pintu kasih sayang marilah kita memberikan kasih sayang kepada semua yang kita punya kita belajar sama-sama saya pun yang bukan ini di sini semuanya bukan karena saya yang di depan ini yang paling bisa memberikan rahmat marilah kita usaha bersama-sama untuk apa menebar kasih sayang orang Kristen saja kan biasanya begitu ya. Kasih saya kan ya, kita marilah kita jangan kalah sama orang yang slogannya kasih saya karena kita itu sering menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim bukan isinya juga kasih sayang Orguma tapi itu bihada ilaliko paham ya cuma nah, karena kita masih subuh ya kita berdoa di anu subuh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ini juga bisa berdoa apa namanya kemarin maksudnya yang berdoa dengan doa ini akan berdoa sampai sorenya nanti kalau sorenya diganti ya Mas Suki Allahumma inna amsyaina ini kalau amsyaina Allahumma inna amsyaina itu kalau kita bareng-bareng tapi kalau sendirian Allahumma inni asbahtu yang artinya nus gitu kan jadi push gitu kan nah, kita coba kalau doa bareng-bareng itu
Allahumma inna nas'aluka Rabbana firlana waliwalidina kama rabbauna sikoro kama rabbayani sobiro Rabbi khtirli waliwalidaya. Sedikit paham ya gambaran tentang bahasa Arab yang ini. Ya, kalau yang belum amin ya nanti dilanjut sama Mas Sud. Bagus. Apa itu bihada? Kita berlanjut ke apa namanya? Tadarus Al-Qur'an ya. Kurang lebihnya ya sangat-sangat kurang sekali, enggak ada lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus beri pas ya. Lebih.